Ambo ambil sikit Gaza, Palestin. Pukul 7:30 tadi, hari ni hari Jumaat. Tikah di Palestin ambo rasa dalam 9 jam. Amerika tu orang panggil gencatan senjata. Israel dengan Hamas 72 jam. 72 jam gencatan senjata. Gencatan senjata 72 jam, 7:30 tadi waktu Malaysia baru 2 jam. Tak ada 2 jam Israel serai balik. Serai balik Hamas. Orang kampung bila bunyi gencatan senjata, rumah yang tinggal ni ada sakit baki lagi, hingga nak balik tengok rumah. Duduk tengah lagu tu Israel serai balik. Israel salah kepada Hamas. Dia kata aku serai balik ni kerana Hamas lepas sanyi perjanjian gencatan senjata gi colek seorang askar Israel. Askar Israel nak masuk terowong, nak kreso, nak memusnahkan terowong yang dibuat oleh budak-budak Hamas. Kononnya budak Hamas pegal askar Israel, colek buat lari. Israel tak ada ok serai balik. Jadi setengah orang kampung ni dia tengah balik serai. 200 ribu lebih orang penduduk hok Baitul Hanum, Bait Hanun yang dihancurkan oleh Israel, duduk dalam sekolah-sekolah di 80 buah sekolah. Sekolah ni tak ada kemudahan ke apa. Kita raya sini alhamdulillah, tapi kita kena ingat pada saing-saing kita, pada waris-waris kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah daripada perkataan tunggal dia akh, maknanya semua sepak. Orang mukmin itu semua sepak dari segi bahasa. Kukuhnya pertalian orang Islam, maknanya orang Palestin, orang Hamas kena seksa tu adik-beradik kita. Kena buat nyanyi kepada Israel hari ini. Ambo 100% tak percaya apa yang didakwa oleh Israel, oleh Yahudi. Kononnya kerana Hamas ni dicolek orang dia, dia pun serai balik. Tak percaya 100%. Pasal dari segi sejarah menunjukkan bahawa orang Yahudi ni nipu sama. Sejak daripada zaman gitu-gitu lagi. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, bila seorang tok guru orang Yahudi, dia baca kitab daripada kitab Tauratnya Raya, Nabi ni lagu ni lagu ni lagu ni rupa parah je bawa dirinya lagu ni lagu ni. Bila Nabi sapa ke Kuba, sahabat-sahabat laung, Muhammad sapa ada di Yathrib. Abdullah masa tu nama dia Husain bin Salam, duduk atas pokok kurma. Alhamdulillah kurma tempat kita lah ni buah. Dulu zaman Rasulullah, Abdullah bin Salam duduk atas pokok kurma. Mak saudara dia Khalidah duduk bawah pokok kurma. Bila dia dengar sahabat laung Muhammad ni siapa, dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak saudara dia marah, mung ni dalah, mung ni Husain. Kalau Nabi Musa mari pun aku rasa mung tidak takbir sekuat ni. Apa yang mung ni orang Yahudi pengikut Nabi Musa, Muhammad mari mung laung takbir sungguh sangat ni. Dia kata makcik, ambo baca dalam kitab lama nak ambo duk perhati. Ambo yakin Muhammad ni Nabi hok dijanji oleh Nabi Musa alaihissalam, dijanji oleh kitab Taurat. Ambo nak pergi tempat dia. Dia pun siap pergi tempat Rasulullah SAW. Dia tanya 3 soalan, Nabi jawab, dia pun masuk Islam. Tapi dia rayak ke Rasulullah, ya Rasulullah, mu jangan rayak pada orang Yahudi, aku masuk Islam. Mu susuk dulu. Bila orang Yahudi mari jumpa mu, mu tanya orang Yahudi mengenai dengan aku. Lepas tu baru aku tubik untuk istihakkan aku ni masuk Islam dah. Berlakulah orang Yahudi mari, Rasulullah tanya, apa pandangan tuan-tuan orang Yahudi kepada Abdullah bin Salam, kepada Husain bin Salam? Abdullah tu Nabi bubuh nama dia, tukar daripada Husain bin Salam. Orang Yahudi pakat serentak jawab, dia tok guru kami yang paling baik, anak kepada tok guru kami yang paling jauh, paling alim, cucu kepada tok guru kami yang paling jauh sekali. Ini orang Yahudi. Kita kena beringat anak buah dia pun ada dalam Malaysia, tiru perangai Yahudi. Bukan bakar Yahudi dah, perangai dia. Kadang-kadang kita tengok sok khabar, dia behal kita berkebuk. Hari dia nak puji kita, dia akak melambung. Tak setuju dengan angin dia, dia behal berkebuk balik. Baik, Abdullah pun tubik. Dia kata, wahai kaum aku, aku masuk Islam dah, aku mengucap asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Serta merta Yahudi saat itu juga saat tu lah. Gapa dia kata, ni lah tok guru paling celaka sekali daripada kalangan kami. Anak kepada tok guru hak celaka sekali, cucu kepada tok guru hak celaka sekali.
tengok orang Yahudi. Dalam masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku peristiwa seperti ayat 100 dan 101 surah Al Imran. Orang Aus dan Khazraj hok masuk Islam, duduk tukung di Madinah. Duduk dalam satu tempat. Masuk Islam, juruh jadi maulid adik-beradik dah. Mari satu Yahudi Ibnu Qais. Dia pasal satu budak. Orang Aus dan Khazraj duduk molek-molek, dia pergi pasal seorang budak. Eh, dia kata tak ada ke patung-patung lama yang membangga-banggakan Aus, yang membangga-banggakan Khazraj. Kalau kita pakai balas patung lagi mana? Tu je hasanya. Aus pun patung. Bagaimana Aus ni dalam satu perang Buas, Aus benar, Khazraj kalah. Pokok dia pun patung membesarkan kaum dia. Khazraj beras hati, patung balik jawab. 120 tahun masa jahiliah demo ni perang, balah bercekoh. Tak boleh bersatu, tak boleh duduk sekali. Tiba-tiba bila Rasulullah mari, boleh duduk sekali. Bila Rasulullah duduk sekali, orang Yahudi beci, deki. Miki lagu mana nak pecah dia ni, nak pecah, nak biji balas sama sendiri. Nak suruh bercanggah sama sendiri. Nak suruh berlawan sama sendiri. Masa tu WhatsApp tak ada lagi, SMS tak ada lagi. Kalau zaman learning kak, kau dahsyat lagi. Dengan ada WhatsApp, dengan ada berapa, kau dahsyat lagi. Masa tak ada WhatsApp, tak ada berapa, ni cocok ke Yahudi ni, dekat-dekat nak perang. Rasulullah mari, mung, aku dah ada lagi ni. Ayat Quran ada tengah turun lagi. Bapa mung ni balik semula ke jahiliah. Alhamdulillah, rapat balik sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi apa nak cerita, orang Yahudi ni 100% kita tak boleh percaya. Dalam keadaan perang di Gaza pada hari ini yang dilancarkan oleh Israel, berapa Israel sikit-sikit nak minta orang panggil gencatan senjata. Kalau dia gagah, dia tak hegar gencatan senjata ni. Dunia bangsa-bangsa bersatu luluh resolusi sekalipun, dia serai juga. Bila dia berasa nak kalah, dia berasa letih, minta gencatan senjata. Telefon Mesir, telefon hak tu, telefon hak ni, telefon tu ayuh dia Amerika, pok sedara dia, pok tiri dia, habis untuk ejah gencatan senjata. Kerana alhamdulillah, perang hak adalah ni, perkembangan hak adalah ni tidak sama dengan perkembangan lepas-lepas dah. Hatta tahun 97 mana pun tidak sama. Kerana selama ni orang Palestin, budak-budak muda ia sudah dilatih, ditarbiah oleh Allah SWT sendiri. Allah yang lahirkan generasi ni gantung 100% dengan agama, dengan takwa. Mula orang Palestin ni boleh hilang negara dia kerana minum arak sepuluh ramai-ramai, buat maksiat sepuluh ramai-ramai. Allah hajar dia ni, tak ada negara, kena seksa, kena bunuh, bunuh-bunuh, kena bunuh, kena bunuh, tinggal benih-benih bagung 100% takwa, tawakal pada Allah SWT. Dulu demon ni tak ada senjata apa. Kereta kepal mari pun pakai batu, askar mari pun pakai batu. Pasal anak batu je ada. Nak cari bedil tak ada. So ke bedil, seming tak boleh masuk Gaza kecuali dengan penyeliaan bangsa-bangsa bersatu. Baik, tiba-tiba demon ni boleh buat alat-alat pelik. Satu daripada alat dia tu, kamu tengok dalam YouTube, dunia pun tak ada alat tu, iaitu dia letak bawah tanah. Satu senjata letak bawah tanah, kereta gempal lalu, dia nakak. Kereta biasa lalu, lori lalu, bah lalu, tak ada apa satu. Kereta gempal hok canggih lalu, dia nakak. Peluru ni tubik daripada bawah tanah, letup. Kereta gempal yang paling canggih di Israel hancur lebur habis. Alhamdulillah. Lepas tu budak ni dengan senjata tak ada, gapo tak ada, pak kita ni sekurang-kurangnya ada bedil. Ada orang panggil bunga api. Anak-anak kita pelepung, pelepung. Ambo besar budak-budak kata tahun ni tak usah bedil lah. Awal. Atar bedil tu kepada sahabat-sahabat kita orang Palestin, biar turik sikit telinga Israel. Kalau tak ada, meletup mati pun. Demon ni boleh buat peluru berpandu ala kasam. Setengah laporan kata 2,000 lebih sudah dihantar. Tapi ambo cek setengah-setengah laporan lain, 400 lebih je. 400 butir saja. Orang Hamas ni, budak-budak Hamas hantar lagi ke Israel. Tak sampai 2,000 lebih. Tetapi kali ni Israel tak boleh nak kesan. Sehingga peluru ni boleh jatuh tempat-tempat dia, termasuk dekat airport dia. 3 hari airport Israel, kapal terbang Amerika, kapal terbang Perancis tak turun. Pelancong-pelancong tak boleh masuk. Kerana takut
kena peluru berpandu hak Palestin datang, hak Hamas datang. Dia buat sendiri peluru ni dengan tak ada pitih adik kakak. Malenia meminta lah tolong, boleh jadi penganjur pas kawasan ni ada rencangan dah. Kalau tak ada lagi kau, minta lah tolong kita kutip pitih. Nak atas buat gapo tu ikut dia, tapi biar ada pitih, biar ada pitih pok ni. Sesing pun tak apa, lima sing pun tak apa. Bila kita atas lima sing, register pok cik sekian, ceramah sekian, ada lima sing untuk fisabilillah. Fisabilillah akhir zaman lah, orang Yahudi ni tak ada lebih terang lagi. Kalau kita pergi di Iraq, semabu. Kalau kita pergi Syria, tak bahawa mana so. Pergi di Palestin, di Hamas, di Gaza, Masya Allah, terang. Yaqtulun al-anbiya bi ghairil haq. Orang Yahudi ni membunuh para nabi dengan tidak kebenaran. Jelah molek jihad kita, jelah molek. Jadi 5 sen 10 sen pun tak apa. Jadi kita boleh hantar pitih dia nak buat gapo, nak beli roti ke, nak beli obat ke, nak beli peluru ke, ikut dia lah. Kalau Yahudi, Yahudi boleh bunuh dia dengan peluru, apa yang dunia kena larang dia larang balik dengan peluru. Baik. Habis Gaza.